yang mudah-mudahan sukses Minangkabau yeah. Internasional Literasi Festival tanggal 22 sampai 27 Februari 2023. Oh, kebetulan saya kan mau tur literasi Sumatera. Dipaskan aja ya, waktunya ya. Yes, yes, yes. Nah, coba. Yes. Mas ke lagu ini luar biasa. Yes. Kepeduliannya terhadap literasi Amin. Luar biasa loh. Amin. Jadi memang cocok menjadi duta baca Indonesia. Oke. Okay. Gua lagu berlayar dengan buku bersama Uni Sastri Bakri. Salam buku dibaca, literasi. Buku diamalkan. Internasional Minangkabau Literasi Festival membangun sinergi dalam mengembangkan sosiokultural di era globalisasi. Foundernya Uni Sastri Bakri. Tadinya membawa nasi padang gak jadi. Iya, jadi. Gimana nih Bu? Apa ini? Ya, alhamdulillah apa? Pertama saya senang banget. Oh. Mas Golagong yang saya idolakan lama banget pengen ketemu akhirnya datang ke tempat. Jadi ini apa? Sederhana saya. Ini apa? Jadi teras talenta ini biasanya tiap bulan ini pernah panggung juga di sini nih. Ya, ini ada sekitar 100 orang loh kita bisa tempat duduknya di situ. Setiap bulan ada diskusi sastra. Orang-orang hebat ada sini, Profesor Haris, Darman Munir, Tawawi Imron, pokoknya banyak, Vito Janir. Jadi banyak. Ini rumah perubahan ya? Oke, ini rumah perubahan. Bagian dari rumah perubahan. Yes. Gua Agung, Duta Bahasa Indonesia, salam literasi. Iya, itu sama. Ini sastra sastri. Ini naskah drama. Oh, ini. Udah ya. Ditampilkan di pusat perfilman Usman Ismail. Penuh loh waktu itu nonton. Ya, ini nih. Ini Truth Without Fear. You had better voice it together. Jadi kita harus suarakan keberanian. Iya, takut. Saya lagi ngomong ini ke Baradae supaya jangan takut. Nah, ini sastra-sastri dalam buku ini isinya nyinyir-nyinyir apa maki-maki apa. Biasanya kan orang hobinya maki-maki. Iya. Ini apa? Ya, ini enggak ya? Ini argumentatif ada, ya. Ada ya argumentatif. Okay, saya pun dikritik enggak apa-apa. Sama saut pun saya bahagia loh. Hey, jangan itu nanti dijalat itu. Jangan udah enggak ada gunanya ngomongin dia. Enggak. Menurut Ibu perpustakaan di Indonesia bagaimana? Terutama perpustakaan nasional. Saya, ini mau jujur? Iya, kritik aja. Kalau perpustakaan, pemerintah punya, semuanya fasilitasnya udah bagus. Udah bagus ya? Keren. Tapi memang harus terus-menerus disosialisasikan supaya banyak orang datang. Saya sampai sempat bercanda, masa lebih banyak orang datang ke teras talenta? Ini bicara perpustakaan yang di Kota Padang ya? Iya. Oke. Masa saya datang ke perpustakaan tuh nggak ada orang, terus anak-anak datang ke situ, itu waktu dulu ya. Nah, setelah itu kan mulai berbenah, mereka sudah mulai datang ke ini, tapi jangan berhenti. Mas Golagong yang diduta baca juga jangan berhenti. Tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi kemampuan menganalisis, mengolah dan memutuskan sesuatu. Gitu. Nah sekarang hal lainnya, bagaimana pertumbuhan penulis-penulis muda
di Sumbar. Kan Sumbar itu luar biasa. Ah, Sumbar itu gudangnya, ya. Kiblat. Jadi sejak dulu kala ya, memang Sumatera Barat itu kiblat. Iya. Karena kebetulan memang Balai Pustaka itu didirikan oleh orang-orang Minang. Tanah air, negara kita ini ya, didirikan oleh orang-orang Minang. Dan orang mengatakan, oh itu kan masa lampau yang membanggakan apa, membanggakan nostalgia. Nostalgia. Tidak, sampai sekarang juga. Masih. Bahkan lebih banyak, cuman dari yang lain juga banyak. Okay. Gitu. Itu yang dia membuat. Jadi sekarang dia tidak menonjol. Begini, spirit menulis dari Sumbar sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, sudah gitu menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, karena itu banyak penulis-penulis, jadi tidak menyebar lagi. Itu masalahnya. Jadi saya magnet ini. Jadi saya datang ke sini memang sudah tugas saya ya. Sudah tugas saya kalau ada waktu berkunjung silaturahim, lebih pada mendengarkan bagaimana seharusnya saya sebagai duta baca. Kalau tadi tutupnya pas ada Bundo nih di sini. Ya, nih. Nah, tapi yang saya bukanya Oh, nanti lain waktu ya.